KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Bertemu sekali lagi dengan Cikgu Effa dengan topik yang baru bertajuk Hormon Gembira. Apakah itu hormon gembira dan bagaimana untuk kamu boleh meningkatkannya? Okay, sebelum bermula, seperti biasa Cikgu Effa ingin bertanya. Yang pertama, apakah perasaan kamu pada hari ini? Gembira, syukur, penat atau marah ataupun takut? Cuba tanya diri sendiri. Okay, yang kedua, adakah kamu berasa gembira dengan situasi sekarang? Berada di rumah, belajar di rumah, bersama keluarga ataupun tidak dapat keluar rumah, apa perasaan kamu? Ada orang dia berasa seronok, ada orang dia berasa tidak bebas, tak dapat keluar rumah jalan-jalan, tak dapat pergi membeli belah. Apa agaknya perasaan kamu pula? Okey, yang ketiga, pernahkah kamu agak-agaknya terfikir dan tertanya-tanya, ada kawan kamu yang kelihatan gembira, macam tak pernah susah hati, ceria selalu. Agaknya dia ni tak ada masalah ke ya? Kenapa dia nampak gembira? Okey, hari ni cikgu nak berkongsi tentang satu cerita yang mungkin sama-sama kamu boleh fikirkan, iaitu cerita analogi mata lebah dan mata lalat. Pernah dengar tak cerita tu? Okey, mata lebah ini sekalipun dia berterbangan di dalam kawasan yang dipenuhi dengan sampah sarap, tapi mata lebah ini dia akan mencari-cari bunga yang harum, mencari-cari tempat yang seronok-seronok yang wangi-wangi aja walaupun dia pergi tempat kawasan sampah. Itu mata lebah. Bagaimana dengan mata lalat? Mata lalat ini bila dia berterbangan di taman bunga, dia tak nak cari yang wangi-wangi tu. Dia pergi nak cari juga mana yang kotor-kotor, yang busuk-busuk. Kalau dia pergi tempat sampah sarap, tempat pembuangan sampah, dia gembiralah sebab memang itu yang dia cari. Jadi, kamu fikirkan bagaimana nak kaitkan dengan keadaan sekarang. Adakah kamu memiliki mata lebah atau mata lalat? Mencari kebaikan, kamu akan bertemu kebahagiaan. Mencari perkara yang buruk-buruk, kamu tak gembira. Orang yang bahagia ini, kamu boleh tengok dari segi cara pemikirannya, bagaimana perasaannya dan bagaimanakah tindak tanduknya. Ni Cikgu Effa akan kupas satu persatu. Okey, orang yang bahagia atau gembira dari segi pemikirannya, dia sentiasa bersangka baik. Contohnya, cikgu bagi banyak kerja rumah ni. Ada orang, stresnya cikgu ni. Kenapalah bagi kerja rumah banyak-banyak ni? Tapi kalau orang yang gembira dan bahagia, apabila dia mendapat kerja rumah, dia akan berfikir dan bersangka baik. Wah, cikgu ni nak aku pandai. Cikgu nak aku banyak buat latihan. Maknanya, kamu akan sentiasa berfikir positif dan mencari rasionalnya. Kenapa itu berlaku? Yang kedua, dari aspek perasaan, orang yang gembira dan bahagia ini, kita akan lihat dia sentiasa tenang. Ada orang kata, tenang is good. Ada Cikgu Effa ada dengar. Anak murid Cikgu Effa mendengar perkataan ini. Dan ketika cikgu mengajar di sekolah, cikgu melihat anak murid cikgu yang perasaannya terganggu, tidak ceria, bila ada satu masalah, tak nak bersabar, terus marah. Okay? Bila ada cabaran sikit, daya tahannya tidaklah tinggi mana. Daya tahan ni maksudnya ialah bagaimana kamu boleh menerima sesuatu cabaran itu dengan coping skill, dengan cara-cara yang kamu sendiri tahu bagaimana untuk mengendalikan masalah itu. Dan bila perasaan kamu ini terganggu, kamu rasa dengki, tertanya-tanya, geramnya kenapa cikgu sayang dia, cikgu asyik puji dia je, maka kamu akan jadi tidak ceria, kamu rasa tak seronok pergi sekolah, kan? Bila berkawan tu sikit-sikit sensitif. Kalau perkataan yang kamu selalu guna sekarang apa? Cepat sentap, ya, ataupun sensitif. Macam mana nak bahagia kalau sikit-sikit kecil hati, sikit-sikit merajuk, kan? Okey. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bahagia dan gembira ini, kamu boleh lihat dari segi kata-katanya, perkataan yang keluar daripada mulutnya.
dengar cakap yang tak senonoh, ataupun bila kita dengar je apa yang diperkatakan menyenangkan, kita rasa tenang aja bila kita dengar dia bercakap. Itu ciri-ciri orang yang bahagia dan gembira. Selain itu, mereka juga sentiasa ringan tulang, suka menolong. Dan kita tengok kalau orang lain ada masalah, dia akan memberi support atau sokongan. Contohnya, kamu ada yang kamu tak faham tentang mata pelajaran, dan dia akan datang menolong kamu dari segi tindakannya. Kalau kamu berjaya mendapat A dalam satu subjek, walaupun dia dapat B, tapi dia akan mengucapkan tahniah kepada kamu dari segi tindakannya. Dan mudah tersenyum. Itu ciri-ciri orang yang bahagia dan gembira. Yang pertama, seseorang itu akan merasa tidak gembira dan tidak bahagia kerana dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Cuba kamu tanya diri kamu, adakah kamu suka membandingkan diri kamu dengan orang lain? Contohnya, pandainya dia tu, asyik dapat markah tinggi aja, untunglah. Kan kamu suka guna perkataan tu kan, untunglah. Dah lah cantik, bolehlah dicakap anak orang kaya, anak sekian-sekian. Lawannya dia, hensa aku tak cantik. Kenapalah aku ni tak cantik, aku ni tak pandai. Cikgu tak sayang aku, cikgu sayang dia aja. Tengok dia, ya Allah, untungnya dia rumah besar, nampak tak? Bila kamu mula membandingkan diri kamu dengan orang lain, maka jadilah perkara yang kedua, iaitu kamu tidak bersyukur. Bila kamu melihat orang lain yang lebih kaya, lebih segala-galanya daripada kamu, sebab kamu membandingkan diri kamu tadi, maka kamu akan jadi tidak bersyukur. Jadi kamu seharusnya tidak melakukan perbandingan diri kamu dengan orang lain. Dan sebab ketiga, mengapa seseorang itu tidak gembira dan tidak bahagia, kerana dia kurang memberi. Ada orang bertanya, cikgu macam mana nak beri, saya tak kerja lagi. Okey, sebagai seorang pelajar, apa yang kamu boleh berikan? Pertama, berikan bantuan sekiranya kawan-kawan dalam kesusahan. Katakanlah kawan-kawan tak tahu tentang pelajaran kamu ajar. Jika kamu ada kemahiran komputer, ada kawan yang kurang kemahiran kamu komputer, kamu bantu. Okey, apabila kamu kurang memberi, maka itulah sebab kamu tidak gembira. Sekejap lagi kita akan tengok bagaimana sifat memberi ini boleh membuatkan seseorang itu gembira dan bahagia. Cuba kalau contoh, kamu dapat menolong ibu di rumah, bahagia tak? Bahagia. Kamu akan bangga dengan diri kamu sendiri. Hari ini aku membantu mak memasak di rumah. Itulah sebabnya kamu kena memberi. Memberi, kamu akan rasa bahagia dan gembira. Dan yang keempat, seseorang itu tidak bahagia dan gembira kerana dia tiada matlamat hidup. Hari yang dilaluinya sama sahaja. Bangun tidur, celik mata, pegang handphone. Pagi sampai petang, dah malam, tidur. Itu sahaja. Maka dia tidak ada sesuatu yang menyeronokkan di dalam hidupnya sehari-hari. Orang yang tidak ada matlamat, tidak ada target yang hendak dicapai, sungguh malang orang sedemikian. Jadi, kamu bagaimana? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pertama, apabila kamu berusaha untuk menggembirakan diri sendiri, kamu sedang berusaha untuk kesihatan mental kamu yang baik. Kesihatan mental ni maksudnya kamu boleh survive dalam kehidupan. Maksudnya walaupun kamu ada perasaan-perasaan yang tidak gembira, tetapi kamu berusaha dan akhirnya kamu boleh menjalani kehidupan seharian tanpa bergantung kepada orang lain. Okay? Yang kedua, apabila kamu berusaha untuk menggembirakan diri sendiri, kamu dapat menjalani hidup ini dengan tenang dan redha. Apa cabaran? Dah ditetapkan belajar di rumah? Redha, tenang, tak ada komplain-komplain. Cikgu bagi kerja rumah banyak, redha, tenang, terima. Jadi kamu kena berusaha untuk mengembirakan diri sendiri, ya. Macam yang kita terangkan sebelum tadi, kamu menerima dan melihatnya dari sudut yang positif. Yang ketiga, apabila kamu berusaha untuk gembira, dia akan memberi manfaat kepada diri kamu sendiri dan orang lain. Bila kamu gembira, bayangkan di rumah kamu gembira, ceria, seluruh ahli keluarga pun akan rasa gembira. Sama juga jika kamu berada di sekolah, kamu gembira, ceria, kawan-kawan pun ceria.
Kerana maksudnya di sini adalah dia bermula dengan diri kamu sendiri. Itu sebab kena belajar dan berusaha. Apakah perkara-perkara tindakan-tindakan yang boleh membuatkan kamu gembira dan bahagia. Dan yang keempat, kamu akan lebih menghargai setiap detik kehidupan. Apa maksudnya? Sekarang kamu seorang pelajar. Tidak lama lagi kamu akan jadi seorang pekerja. Mungkin tak lama lagi kamu akan jadi ibu, jadi bapa. Jadi sekarang ini kamu adalah seorang pelajar. Hargai setiap detik kehidupan. Detik belajar, detik ada cikgu, detik ada kawan-kawan, duduk bersama ibu ayah. Itulah detik kehidupan kamu. Hargai, kamu akan bahagia dan gembira. Hormon gembira ini ataupun hormon adalah bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar yang berlainan di dalam badan kamu. Hormon ini akan melalui aliran darah dan akan bertindak sebagai utusan dan memainkan peranan dalam banyak proses tubuh kamu. Salah satu fungsi penting hormon ini adalah untuk membantu mengatur mood kamu. Mood apa? Ini kita nak cerita hari ini. Hormon gembira. Hari ini Cikgu Eva akan berkongsi tentang empat hormon gembira iaitu dopamin, oksitosin, serotonin dan juga endorfin. Okey, dopamin ni adalah juga dikenali sebagai hormon untuk berasa baik. Okay, dia dikaitkan dengan sensasi yang menggembirakan bersama dengan pembelajaran, ingatan, fungsi sistem motor. Okey. Yang kedua, oksitosin. Oksitosin ni juga disebut sebagai hormon cinta. Hormon ni dapat membantu kamu meningkatkan kepercayaan, empati dan berkaitan dengan perhubungan. Yang ketiga, serotonin. Ini membantu mengatur mood kamu, melibatkan tidur, selera makan, kemampuan belajar dan ingatan anda. Dan yang keempat, endorfin. Endorfin ini adalah penghilang rasa sakit terhadap badan kamu. Dan dia akan dihasilkan oleh badan sebagai tindak balas kepada tekanan ataupun ketidakselesaan. Hari ini, Cikgu Eva ingin berkongsikan kepada kamu empat perkara yang boleh kamu lakukan. Yang pertama, dari aspek pemakanan, untuk meningkatkan hormon dopamin ini, kamu digalakkan untuk makan makanan seperti yogurt. Kalau makan kacang, makanlah kacang almond. Mengambillah telur, daging dengan kandungan lemak yang rendah. Okay. Dan kemudian apabila kamu ambil makanan ini, sebenarnya makanan yang kamu makan ini akan melepaskan hormon dopamin. Nampak macam betul ke ya? Ini mengikut kajian. Jadi bila kamu makan makanan-makanan yang cikgu sebutkan tadi, maka kamu akan merasa gembira apabila hormon dopamin ini direbiskan. Okay. Yang kedua, melalui aktiviti mencapai matlamat. Apa maksudnya tu? Maksudnya setiap hari apabila kamu bangun tidur, kamu dah tahu apa yang perlu kamu lakukan, apa yang kamu ingin lakukan. Pernah dengar things to do atau things to be done atau apakah senarai perkara yang ingin saya lakukan pada hari itu? Contohnya, bila kamu bangun tidur, selepas kamu dah bersiap, dah semayang, semua duduk sekejap dan ambil masa. Pertama, hari ini saya nak buat latihan matematik. Satu, buat latihan matematik. Kedua, saya nak tolong mak. Ketiga, saya ada perbincangan. Keempat, saya nak tengok drama yang saya suka hari ini. Seterusnya adalah, buatlah aktiviti-aktiviti ataupun kita panggil self-care. Menjaga diri sendiri. Apa dia agaknya kan? Okey. Contohnya, kalau kamu suka melukis, ada orang yang suka mewarna, ada orang yang suka buat kartun, ada orang yang suka apa nama buat lakaran-lakaran. Nah, itu adalah salah satu contoh self-care. Ada orang dengan memasak, dia akan rasa gembira. Cuba kamu tengok. Ada tak kawan-kawan kamu yang suka memasak? Bila dia masak, dia bawa pergi sekolah, kasih makan. Contohlah kan. Okay. Kemudian menanam. Aktiviti menanam pokok kan. Kalau mak kamu suka menanam pokok, cuba aktiviti menanam pokok. Itu akan membuat kamu rasa gembira. Dan yang penting sekali adalah tidur yang cukup. Jadi apabila kamu melakukan aktiviti-aktiviti ini, tanpa kamu sedar, kamu telah menggalakkan pengeluaran hormon dopamin untuk berasa gembira dan bahagia. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
KPM. Yang pertama, bersosial lah ataupun bina hubungan ya. Okey, bagaimana caranya? Contohnya, dalam keadaan kamu berada di rumah, tidak dapat keluar rumah, apa salahnya kamu berbual-bual dengan rakan dengan norma baharu melalui WhatsApp, Telegram ataupun video call. Buat video call bukan saja dengan kawan-kawan, dengan datuk, siapa yang masih ada datuk, siapa yang masih ada nenek, dengan sepupu-sepupu ya, dengan kawan-kawan lama, kawan kamu ketika sekolah rendah ya. Dengan membina hubungan ini, maka hormon oksitoksin ataupun hormon kasih sayang akan dirembeskan dan kamu akan merasa bahagia dan gembira. Seronok kan jumpa kawan-kawan dalam video call, bersosial, berhubungan ya, kawan-kawan ternikah. Mesti seronok kan. Yang kedua, lakukan sentuhan fizikal. Bila kali terakhir salam tangan mak ayah, peluk mak ayah kan, adik-beradik, buat usapan yang lembut. Kalau mak ayah letih minta urut tu, picit tangan mereka. Bila kamu picit mak, kamu rasa bertambah sayang ya. Sesudah solat tu, ambil kesempatan salam dengan mak ayah kamu. Okey. Yang ketiga, ketika kamu ada binatang peliharaan seperti kucing, ada orang bela ikan, ada orang bela arnab, ada orang dia ada burung, itu bagus sebenarnya memiliki binatang peliharaan. Tapi ambil kira kebersihan ya. Dengan memiliki binatang peliharaan akan terembes, akan terangsanglah hormon oksitoksin yang membuat kamu gembira dan bahagia. Dan yang terakhir adalah dengan membantu orang lain. Orang yang perlukan bantuan seperti mak ayah minta tolong kamu, contoh mak minta tolong lipat kain, mak minta tolong cuci pinggan, guru minta tolong buat sesuatu, kawan bertanya tentang kerja rumah, bantu mereka. Tahukah kamu, dengan membantu orang lain, kamu bukan saja membahagikan orang lain, kamu juga membahagikan diri sendiri. Mana nak buat tu? Okay, yang pertama, apabila berada di rumah, sebelum memulakan kelas, mungkin kamu ada kelas atas talian, apa kata keluar rumah sekejap dalam 10 ke 15 minit pagi-pagi ya, untuk dedahkan diri kamu kepada sinaran matahari, kerana ini penting untuk vitamin D. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah sahaja, kamu terperuk saja dalam bilik dengan handphone masing-masing, duduklah sampai tak jumpa cahaya matahari. Tahu siang tapi tak jumpa cahaya matahari. Lepas ni, untuk rasa gembira dan bahagia sebenarnya, mendedahkan diri, keluar rumah sekejap, ambil cahaya matahari, rupanya boleh membuat kamu gembira dan bahagia. Okay, yang kedua, aktiviti mindfulness. Mindfulness ni maksudnya adalah kamu sedar dan terima diri kamu, panggil kesedaran kendiri. Okay, ada orang buat aktiviti ni seperti bila dia makan, dia rasa dia tengah makan. Oh, sedapnya, rasa manis ya. Kalau dia bau bunga tu, dia bau, dia sedar, ini bau wangi kan. Bila dia pegang sesuatu benda, dia tahu ini kasar ke, lembut ke dan sebagainya kan. Dan juga, sekiranya kamu tengah sibuk buat kerja, berhenti sejenak. Okay, berhenti sejenak, tengok muhasabah diri kamu. Semuanya here and now, sekarang, fikirkan yang sekarang. Dan melakukan teknik relaksasi juga boleh membantu kamu untuk rasa gembira. Tarik nafas, lelah hidung, tahan 4 saat, lepas tu hembus perlahan-lahan. Itu kaedah deep breathing ya. Itu penting sebenarnya. Okey, seterusnya adalah bermain dengan alam. Bila kali terakhir kamu memegang daun, mencium daun, melihat daun kan, itu sebenarnya aktiviti bermain dengan alam, menanam pokok, hasil tanaman, petik cili, tengok matahari terbenam, pagi-pagi sesudah subuh tu buka tingkap, tengok matahari naik perlahan-lahan, bermain dengan alam. Itu juga dapat membantu mengeluarkan hormon serotonin kamu. Dan seterusnya adalah bermeditasi. Ada orang berzikir ya, ada orang beryoga, bertafakur, ambil masa untuk diri kamu sendiri. Sebenarnya aktiviti-aktiviti inilah dapat membantukan kamu menjadi bahagia dan gembira. Antara aktiviti
aktiviti yang kamu boleh buat adalah pertama, bersenam 30 minit sehari, bersenam secara bersendirian. Okey, sekarang menarik, buka YouTube, kamu pun boleh ikut jurulatih-jurulatih yang menunjukkan contoh senaman yoga ke, ada orang buat lompatan, ada buat zumba, boleh ikut melalui YouTube ataupun kamu bersenam kawan-kawan buat Google Meet, kejom kita senam ramai-ramai. Sekarang kan semua norma baharu. Ataupun kalau kat rumah kamu ada alat senaman, bersenamlah. Kalau tak ada alat senaman pun tak ada masalah, turun naik tangga pun boleh. Tak ada tangga tak apa, pusing-pusing dalam rumah, macam-macam ya, tanpa alasan, insya-Allah ya. Okey, yang kedua, untuk merangsang hormon endorfin ini untuk buat kamu gembira ialah dengan mendengar muzik. Mendengar lagu-lagu kegemaran kamu, lagu santai yang menenangkan. Ada orang yang suka dengar zikir, ada orang yang suka dengar nasyid. Terpulang kepada kamu, apa yang kamu suka. Okey, seterusnya kamu juga boleh menonton cerita-cerita dekat TV, YouTube ke, pelbagai cerita-cerita menarik. Ada orang yang suka tengok cerita-cerita lucu. Kerana langkah seterusnya adalah dengan ketawa pun akan merangsang hormon endorfin kamu. Tengoklah cerita yang kelakar-kelakar, baca komik. Ada orang dia apa nama ni suka bergurau senda, ada orang dia macam ada unsur humor dalam diri dia, tak adalah serius sangat kan. Dan sebenarnya bila kita bergelak ketawa, bergurau senda, itu dapat merangsang hormon gembira dan bahagia kamu. Dan ada satu lagi yang menarik, info menarik, rupanya dengan makan makanan pedas pun boleh mencetuskan pelepasan hormon endorfin yang membuatkan kamu gembira dan bahagia. Kena cuba ni eh. Dan lagi satu cikgu nak kongsi, makan dark coklat pun boleh membuatkan kamu rasa gembira dan bahagia. Boleh mencuba. Baiklah pelajar-pelajar, sudah sampai ke penghujungnya perkongsian cikgu Eva bersama kamu pada hari ini. Pesanan cikgu, bahagia itu pilihan, gembira juga pilihan. Ciptalah kegembiraan dan kebahagiaan kamu. Kerana kebahagiaan bukan penyebab untuk kamu tersenyum, tetapi tersenyumlah supaya kamu rasa bahagia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.